Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Nisfu Sya'ban yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana 15 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana di malam Nisfu Sya'ban itu tentunya Allah melihat daripada hamba-hambanya dengan ampunan rahmat, dengan ampunan. Dan siapa orang yang dilihat oleh Allah dengan penuh ampunan, maka insya Allah kita semua akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilihat Allah dalam ampunan tersebut? Orang-orang yang menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Apa di antaranya? Terserah mau ibadah apa saja, paling minim melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, itu paling minim-minimnya. Terlebih kita isi dengan pembacaan surah Yasin yang biasa pada umumnya dilaksanakan 3 kali, ataupun diisi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Terserah, yang penting kita menghidupkan malam-malam Nisfu Sya'ban dengan ibadah. Oleh sebab itu, siapa yang menghidupkan malam Nisfu Sya'ban, insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Karena ada 5 malam yang begitu mustajab, di antaranya adalah malam Nisfu Sya'ban, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama di bulan Rajab, dan pada malam Jumat. Insya Allah itu adalah malam-malam yang makbul, yang dimana Allah melihat daripada hamba-hambanya dengan ampunan. Oleh sebab itu, selagi kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, kita bisa mampu melaksanakan ibadah tersebut, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak orang yang di luar sana yang tidak mendapatkan panggilan Allah, pada malam hari ini dia lewatkan dengan sia-sia. Oleh sebab itu, maka beruntunglah kita yang tadi malam kita melaksanakan Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita, kita lillahi ta'ala, karena Allah semata. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.